Di sini pantainya masih sepi. Pengunjung yang datang kebanyakan turis mancanegara yang dari Indonesia sedikit sekali kalau di Gili Air ini. Ini habis hujan jadi agak-agak mendung. Basah. Sini banyak kafe, panjang jalan penuh dengan kafe. Dari yang masakan ala Lombok sampai yang ala kebarat-baratan. Di sini yang paling terkenal yaitu plecing kangkung dan ayam taliwang. Enak rasanya.